Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa huwa alladzi amarna bittaqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد، hadirin pemirsa Ramadan Karim yang dirahmati Allah. Yang pertama, bersyukurlah kita karena kita sebagai umat Islam dihadiahi satu obat yang sangat mujarab, yang oleh Nabi disebutkan alaikum bisyifa'in. Kalian diberikan dua obat yang sangat mujarab, al-asal wal-Qur'an, madu dan al-Qur'an. Lalu kemudian Rasulullah menegaskan dengan kalimatnya yang menyebutkan khairud dawa al-Qur'an, sebaik-baiknya obat adalah Al-Quran. Muncullah pertanyaan, apa benar Al-Quran itu adalah obat? Obat bagi apa? Mari kita saksikan pada ayat berikutnya. Pada ayat yang lain, Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Telah datang kepada kalian mau'izah. Ya, mau'izah yang agung. Mau'izah yang luar biasa dari Tuhan kalian, berrabbikum. Wa syifa'an lima fissudur, dan dia dapat menjadi obat lima fissudur. Ayat pertama menyebutkan kata rahmat, ayat yang kedua menyebutkan kata syifa. Apa yang membedakan antara kata rahmat dengan kata syifa? Rahmat ini adalah obat batiniah. Kalau dalam dunia psikologi namanya ini obat psikis. Sedangkan yang dimaksud dengan syifa itu adalah obat luar atau obat fisik. Maka itu mufassir menyebutkan kata min, kata Ibnu Katsir, itu menunjukkan bahwa Al-Quran ini dapat dijadikan sebagai obat lahir. Al-Quran ini pun dapat dijadikan obat batin. Namun, dunia medis membuktikan melakukan sebuah uji klinis, melakukan penelitian yang menghasilkan sebuah kesepakatan di dunia medis bahwa ternyata sakit yang diderita oleh seseorang itu diawali dari kondisi psikis. Kondisi psikis yang tidak baik. Kondisi psikis yang sakit. Jadi semua penyakit-penyakit. Jadi kalau secara lahiriah, secara batiniah kita terganggu, maka lahiriah kita menjadi terganggu. Orang yang stres misalnya, 80% itu dapat mengakibatkan penyakit-penyakit fisiknya akan kambuh. Ya. Dunia modern, dunia kedokteran telah melakukan sebuah penelitian yang luar biasa. Bagaimana Al-Quran ini mampu memberikan kesembuhan yang luar biasa kepada pasien-pasiennya. Seperti kasus di Kanada misalnya. Pasien setiap hari itu hadir 600 sampai 900 orang. Menariknya, pasien ini tidak diberikan suplai obat-obatan oleh dokter, tetapi hanya diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an
kisaran 15 sampai 30 menit. Dan penyakit-penyakit pasien yang ringan-ringan seperti sakit kepala, seperti migrain, itu mudah sekali untuk mendapatkan kesembuhan dari sound healing berupa suara-suara Al-Quran yang diperdengarkan kepada pasien. Ini menunjukkan bahwa ada dua kata, yaitu kata rahmah dan kata syifa. Jadi sekali lagi, kata rahmah itu menunjukkan bahwa Al-Quran dapat dijadikan sebagai obat psikis. Sedangkan kata syifa itu menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah obat fisik, penyakit-penyakit fisik. Maka Al-Quran menyebutkan syifa'un lima fissudur. Kata sodron berbeda dengan kata kolbun. Kolbun adalah rasa yang ada di batin kita. Tapi sodron itu adalah sesuatu yang nampak, dada yang dapat ditampakkan secara fisik. Dan ini merupakan satu bukti bahwa Al-Quran itu mampu menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Tentu kalau kita ditanya, dadanya yang mana? Kita bisa menunjuk, ini dada saya. Apa saja yang ada di dada? Kalau kita mau menelisik di dalam dunia medis, di dada itu ada jantung. Di dada itu ada paru. Di dada itu ada empedu dan lain sebagainya. Segala sesuatu banyak secara fisik di dada kita ini, menurut ilmu medis ini banyak sekali. Apakah Al-Quran bisa mengobati penyakit jantung? Sangat bisa. Dan ini sudah dilakukan penelitiannya. Orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, yang kontinu membaca Al-Quran, secara penelitian ia akan mendapatkan ketenangan batin yang luar biasa. Dan ketenangan batin yang luar biasa itu akan menstimulus ya, detak jantung, menstimulus kerja jantung itu menjadi baik. Maka orang-orang yang tenang ketika membaca Al-Quran itu akan mendapati rahmat, akan mendapati obat batin yang luar biasa sehingga jantungnya menjadi baik. Di pesantren kami itu ada santriwati yang punya kelainan jantung. Jadi kalau dia jalan beberapa meter, badannya membiru, badannya membengkak. Tapi setelah setiap hari dia menghafal Al-Quran, setiap hari ia melafazkan ayat-ayat Allah, anak ini alhamdulillah dapat teratasi dengan baik dan sakit jantungnya jarang kumat, jarang kambuh. Ini membuktikan bahwa stimulus Al-Quran itu dapat menjadi obat batin bagi seseorang yang kalau batinnya menjadi tenang, dia pun dapat terobati secara fisiknya. Pemirsa Ramadan Karim yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, Ramadan Karim akan kembali sesaat lagi.